fire that I won't slay. There's a fire, burn the fire brigade. Help our souls tonight, we're losing this fight. Oh, help our souls tonight, is no one. Yo, halo guys, jumpa lagi sama gue di channel Big Bros. Yo, oke guys, pada kesempatan kali ini yap, kita bakalan lanjutin buat main Clash Royale lagi teman-teman. Dan sorry kemarin gue gak bisa upload video karena yap, sama terlalu sibuk. Dan hari ini gue bakalan live streaming lagi di 2B Live dari jam 5:30 sore sampai jam 7:30 malam ya teman-teman. Oke, jadi kali ini kita bakalan main Clash Royale lagi dan gue masih bakal menguji deck ini apakah masih layak atau enggak gitu ya. Gue bakalan share ke kalian. Sekarang gue recordingnya mungkin kurang lebih jam 10 malam. Jadi kita bakalan buka dulu untuk ritual kita. Oke, mortar dan bowler. Nah, lumayan lah. Kita buka free chest lagi. Ini udah beberapa hari, mungkin 2 harian gue cuman buka-buka iseng Clash Royale-nya. Wow, epic lagi. Nice. Ya, jadi gue belum sempat banget. Soalnya gue lagi sibuk, agak sibuk sih ya. Oke, gue Tombstone dan Bomber, nice, lumayan lah. Terus kita terakhir buka yang ini, nggak terakhir juga sih, abis ini ada Hawk. Nice, gue lagi ngumpulin Hawk Rider. Spirit, gue kira asyik golem, yaudah. Last Gold, Tombstone, Fire Spirit, Royal Giant, dan Battle Ram. Battle Ram juga gue belum pakai guys ya. Jadi ada beberapa di sini yang gue belum pakai. Dan untuk apa? Nih execute gue masih level 2, belum bisa layak pakai juga ya teman-teman. Di sini kita lawan orang yang namanya pakai huruf Mandarin. Oke. Okay. Gua taro archer di sini dulu karena kita belum ada zap. Oke, okay. Oh my god. Kita taro di sini aja, guys. Nice. Kita taro seperti itu, siap-siap. Dia ngasih apa? Oh, oke. Oke, guys. Oke. Kita bakalan coba kasih mega minion di sini dan zap. Aduh, masih kena, astaga. Masih kena, guys. Oh my god. Suwe. Oh my god, kita diserang, guys. Apakah masih bisa bertahan? Nice, lumayan daripada lumayan. Oke, kita harus coba langsung kasih ini kali ya. Jangan dulu. Kita harus kasih Hawk Rider dulu. Oke, kita bakal kasih Hawk Rider dulu untuk kayak pancingan gitu. Oh my god. Lumayan. Aduh, satu gebuk, dua gebuk. Aduh, nggak nyampe dua gebuk, ya udahlah, ya udah. Oke, kita bakalan coba hadapin dia ini. Kita distract pakai ini aja dulu. Nah, kayak gini ya, guys. Oke, nice gitu ya. Oke, kita zap. Nah, pakai nice, lumayan ya. Lumayan, kita bakalan coba push pakai Hawk Rider. Enggak sempet. Di fireball, oke, langsung kita keluar Hawk Rider teman-teman. Hawk Rider, dikeluarin aja itu Ice Wizardnya, lumayan. Sekali lagi buka lagi, boom, sisa 900, mamam. Oke, kita harus keluarin ini Archer dulu guys, siap-siap. Oke, kita fireball aja ini, sangat berbahaya kalau nggak, boom, mantap bos. Kalau nggak bahaya banget, kita harus kasih dulu mega minion dari paling belakang teman-teman. Dan kita bakal kasih ice golemnya dari belakang sini nih. Oke, di fireball aja dia. Nice. Kita bakalan kasih dulu ini archernya di sebelah sini guys. Oke, ya. Dan kasih barbarian di sini, elite barbarian. Langsung pakai Hawk Rider juga, langsung kita hajar aja guys. Oke, kita kasih mega minion dulu di sini. Oke, nice. Lumayan. Oke, kita bisa berhasil. Terus sekarang kita tinggal waktunya defend doang. Defend doang guys. Nah, kayak gitu susah. Oke, nice. Oke, kita zap lagi. Oh my god, gua nggak tahu apakah keburu. Boom. Lumayan teman-teman. Jadi masih keburu ya. Oke, ini battle pertama kita not bad lah, bisa memperoleh kemenangan, dapat silver chest. Oh, langsung crown chest-nya penuh, kita buka aja dulu ya guys. Gold, gems, minions, ice golem, veteran, royal giant. Oke. Kita bakalan upgrade ice golem ya guys ke level 8. Boom.
Oke, karena gue butuh banget ini, es golem sangat berguna. Battle kedua ini kita lawan Seta dari Kung Fu Pancia. Ya udah, kita lawan aja. Kita bakalan coba kasih dia es golem dulu di sini. Kita belum tahu tipe decknya apa. Oh my god, pasti. Oke, kita kasih Mega Minion aja. Wow, 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 wow. Oh my god, kita kasih Hawk Rider aja di sini. Nice, lumayan. Kita push pakai Hawk Rider. Dia keluarin, keluarin mini PK guys. Lumayan lah, lumayan. Kita kasih begini, terus kita kasih Elite Barbarian. Nah gini kan. Nah gini dah. Lumayan. Oke. Yes, 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 yes. Oke, kita zap aja. Oke, boom. Kita kalah guys di sini di awal. Langsung aja buru-buru kita keluarin Hawk Rider aja. Kita nggak kasih jeda. Gue nggak tahu apakah masih berguna banget kartu ini. Deck ini maksudnya. Oke, di zap juga ya teman-teman. Kita kasih Archer buat mencar kiri kanan. Nice, buat ngebunuh si goblinnya. Ngebantu gitu ya. Nyicil. Lumayan. Oke, kita udah kasih dia lumayan di sini, guys. Oke, oke, sabar, sabar. Dia ada kasih apa dulu ntar. Lumayan, lumayan. Lumayan. Nah, kita bakalan coba kasih dia Mega Minion di sini dan kita fireball aja. Boom. Nice, lumayan. The boom. Wow, 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 wow. Come on, cepetan, cepetan, cepetan. Elite Barbarian. Come on, come on, come on. Elite Barbarian. Oh my god, oh my god. Oh my god. Kita kasih aja di sini. Aduh, aduh, aduh. Ah, salah gua ngasihnya. Damn. Salah ngasih gua, guys. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Ya, 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 ya kalah, guys. Kalah deh. Kalah deh. Kalah dong. Oh my god. Oh my god. Aduh, 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 aduh. Kita bakal kasih Electro Wizard di sini. Wow, nice, nice, nice. Lumayan berhasil, guys. Dan kita kasih Elite Barbarian di sini. Oke. Kita zap aja. Boom. Oke, lumayan, lumayan. Dan kita kasih ini aja dulu bentar. Nah. Dan kita kasih, oh my god. Kita kasih zap. Oke, oke, lumayan, lumayan, lumayan. Aduh, aduh, kita kalah, guys. Kita kalah. Kita kalah, nggak bisa. Kita kalah, nggak bisa menang. Kita lawan ya bertulisan huruf Mandarin lagi. Kita bakalan kasih dulu Archer di sini, guys. Kita belum tahu dia keluarin kartu apa. Oke. Itu salah satu kartu yang menyebalkan, teman-teman. Kita keluarin dulu Mega Minion di sini. Gua belum tahu dia bakalan keluarin apa lagi selain kartu menyebalkan satu ini. Lumayan, lumayan. Dia kita kasih dulu ini. Es Golem. Oh my god. Oh my god. Faster, 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 faster. Faster, nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, bro, nice, nice. Kita belum tahu dia bakalan keluarin apa di sini. Nah, kita keluarin aja. Oke, okay, nice, nice. Kita bisa berhasil mancing dia, guys. Berhasil mancing dia. Nice, 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 nice. Lumayan, lumayan. Nice. Oke, okay, well played for me. Lumayan ya. Oke, okay, dia ada yang wow, wow, wow. Oke, okay, lumayan. Nggak masalah. Oke, okay, kita nggak bisa fireball. Kita bisa kasih ini doang. Oke, okay, lumayan deh. Kita kasih Electro lagi di sini. Nah, lo. Nah, lumayan, lumayan di sini ya, kita bisa defense sebaik mungkin. Di the lock aja, guys. Oke, okay, not bad. Oke, okay, jadi kita harus fokus attack sama defense aja sekarang ya. Yang penting aman. Dia bakalan keluarin PK-nya, kita langsung hajar pakai Elite Barbarian kita nih. Siap, siap. Siap, siap. Oke, okay, langsung langsung go 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 go. Come on, come on, come on, come on, come on. Oke, okay, come on, come on, come on. Wow, 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 wow. Oke, okay, nice. Aduh, aduh, aduh. Ya, nggak keburu. Aduh, aduh, aduh. Nggak keburu, guys. Oh my god, nggak keburu, nggak keburu. Nggak keburu dia. Oh my god.
Udah. Kita inin dulu aja. Oke, lumayan. Daripada lumayan. Oke, guys. Kita kasih Electro Wizard dulu di sini. Oke, Mas. Mantap jiwa. Oke, nice. Come on. Come on, baby. Oke, lumayan. Lumayan. Yes. Oke. Nice. Kita enggak tahu kalau di fireball gimana hasilnya. Oke, guys. Kita bakalan hajar dulu ini pakai ini. Wow. Oke, gua enggak tahu. Benar, mantap. Yes. Lumayan, masih bisa ternyata dipakai deck ini setelah beberapa hari gua enggak pakai ya, teman-teman. Wow. Dapat magical chest, jarang-jarang gua lagi rekaman dan dapat magical chest, teman-teman. Mungkin di next episode gua bakalan buka aja ya, teman-teman, ini magical chest-nya. Budum. Mantap. Jadi overall deck ini masih lumayan bisa berkompetisi, guys, ya. Walaupun sekarang decknya udah ada execute yang itu merupakan deck yang sangat mengganggu. Gimana menurut pendapat kalian, bisa komen aja di bawah ini. Dan ya, mungkin gue bakalan hentikan dulu episode kali ini. Mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk dikasih like, subscribe, dan komen biar channel Big Bro semakin berkembang. Dan seperti biasa, kita bakal salam juga. Salam Big Bros, yo. Dadah.